Hai semua, selamat datang ke Dapur Aci. Hari ini kita akan tengok bagaimana untuk masak jantung pisang bersama dengan dal. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan, jantung pisang, dal lebih kurang dalam 2 genggam, cili kering dalam 4 biji, cili merah 1 biji, bawang merah, bawang putih dalam 3 ulas, kunyit dalam 2 sudu kecil dan garam secukup rasa. Itu dia bahan-bahan yang kita perlukan untuk memasak jantung pisang bersama dengan dal. Sekarang kita tengok bagaimana untuk membersihkan jantung pisang. Buka dia. Buka bahagian luar tu, jangan pakai yang bebas. Pergi guna bahagian dalam yang lembut. Buka dia sampai jumpa bahagian yang lembut tu. Bahagian yang muda. Bahagian tu kat luar tu kita tak guna ya bebas. Kita guna bahagian muda yang lembut di bawah. Bahagian dalam yang lembut. Kita tengok cara bersihkan dia. Okey, ambil ni bahagian dalam tu ya. Ada satu bahagian dalam tu yang keras macam dawai. Okey, keluarkan tu saja. Okey, lepas tu masukkan dalam air. Okey, tengok bahagian dalam tu ada bahagian yang keras. Keluarkan tu saja. Kemudian masuk dalam air. Sama ya, bebas. Bersihkan semua tu dengan cara yang sama. Sampai habis ya, bebas. Sampai kita kopi-kopi, sampai dia jadi kecil. Kopek je weaver sampai tak boleh kopek lagi. Kita jumpa bahagian muda yang tengah tu. Bila kita dah sampai bahagian tengah yang lembut tu, kita potong dia weaver ya. Kita potong dia kecil-kecil. Okay, potong kecil-kecil begitu. Kemudian masukkan ke dalam air. Dal ini saya dah rendam semalaman dan sekarang kita akan rebus dia sekejap ya, bebas. Okey, kita kukus dal ini sampai dia jadi lembut. Merah ni potong empat dan buang biji dia. Kemudian kita masukkan dalam rebusan dal tadi. Masukkan kunyit tadi 2 sudu kecil dan garam secukup rasa. Okey, biarkan dia mendidih ya, viewer, sampai dal tu jadi lembut sedikit. Masukkan juga bawang putih yang kita potong bulat tadi. Masukkan bawang putih. Okey. Jadi kita masukkan dalam dal tadi cili merah, bawang putih, kunyit dan garam. Dan biarkan dia mendidih. Dal dah mendidih ni, kita masukkan jantung pisang tadi. Rebus sekali dengan dal. Okey, biar dia panas sekejap, lebih kurang dalam 5 minit dia bebas. Okey, itu dia kita punya jantung pisang dah lembut dah, dah masak. Dah boleh kita keluarkan daripada rebusan air tadi. Ini dia dal dan jantung pisang yang kita dah rebus tadi. Sekarang kita akan tumis dia.
Ni bahan-bahan untuk tumis, bawang merah iris, cili kering tadi boleh potong dua. Kemudian kita juga guna rempah tumis. Rempah tumis dalam setengah sudu kecil. Okey, ini bahan-bahan untuk tumis dengan minyak tadi. Okey, okay, sekarang kita tumis bahan tadi. Tuangkan minyak sedikit. Masukkan bahan tumisan. Kemudian masukkan bawang merah. Masukkan cili kering. Dan boleh juga masuk daun kari ya. Kalau nak masuk daun kari, boleh masuk daun kari juga. Okey, masukkan daun kari. Kita tumis dia sampai dia naik bau sekejap. Kita masukkan dal dan jantung pisang yang telah kita rebus tadi. Air rebusan dal tadi ya, kita boleh masukkan sedikit. Air rebusan dal, masukkan sedikit. Okey. Okey, cukup ya. Kita bagi dia masak sekejap. Boleh rasa garam, kalau tak cukup garam boleh tambah. Ini dia jantung pisang kita bersama dal. Dah masak dah. Dah boleh diangkat. Ini dia jantung pisang kita dah masak. Bolehlah dimakan bersama nasi putih. Nasi ya. Nasi putih. Okey, ini saya makan bersama kari telur, bendi tumis dan jantung pisang bersama dal kita. Okey, selamat mencuba.